Kita akan langsung bergabung dengan rekan Omega Erlanda yang berada di posko pengungsian Tongkonan di Jayapura, Papua. Omega, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya, Rati, saat ini saya berada di posko ke-23 pengungsi dari Wamena atau Toraja di Gedung Tongkonan Kota Jayapura. Nah, kondisi saat ini bagaimana Anda bisa melihat di belakang saya, terlihat para pengungsi sedang beristirahat. Dan sebagian pun masih dirawat di rumah sakit sementara dan sebagian masih dilakukan trauma healing. Omega, hingga saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Saat ini para pengungsi, umumnya pengungsi dari Wamena sangat membutuhkan bahan makanan dan yang paling utama baju. Saya katakan mereka meninggalkan kota Wamena dengan pakaian di badan atau seadanya. Hingga sampai di sini mereka sangat kekurangan pakaian. Baik, Omega, sudah berapa pengungsi yang tercatat hingga hari ini? Apakah masih terus berdatangan ke pengungsian Tongkonan? Saat ini untuk khususnya pengungsi Sulawesi Selatan atau dari Pajar yang saat ini di Tongkonan berkisar kurang lebih 700 pengungsi di Tongkonan. Nah, namun sebelumnya data yang diterima di grup Tongkonan kemarin Baik. Omega Erlanda, terima kasih untuk sementara atas laporan Anda langsung dari tempat pengungsi yang di Tongkonan Jayapura. Selamat bertugas kembali.